Wah, aku pengen olahraga pagi-pagi. Halo, Daddy. Ya, halo. Mio, lihat rambut Daddy bagus gak? Baru semir, baru potong rambut. Mahal lo nih, salon termahal lo. Oh, enggak, Daddy. Itu malah kayak, kayak apa ya? Kayak ketimbang angin ribut. Mana temen ribut? Kamu tahu, ini Daddy potong rambut ke salon 10 juta satu kali potong. Iya, tapi kayak angin ribut, Daddy. Gimana kayak ribut? Kamu tahu kan, tukang potongnya itu orang top loh. Halo Yuta. Iya Mio, aku lagi menikmati pemandangan. Hey Mio, hati-hati Mio, nanti bisa benjol loh. Tenang saja Yuta, gak akan benjol kok. Oh Mio, mau terbang kamu Mio? Bukan mau terbang, hanya mau pura-pura saja untuk terbang. Oh, hati-hati Mio, nanti bisa benjol kepalanya, ada baksonya dua, nanti gimana Mio? Gimana sih kok baksonya kok ada dua? Iya, satunya bakso sapi, satunya bakso ayam. Nana gimana Nana, udah selesai belum? Oh belum nih, belum selesai. Wah, Nana masak apa sih pagi-pagi Nana? Masak ini nih, masak hamburger. Oh, masak hamburger. Kok hamburger, gimana sih hamburger? Oh iya Nana. Enak banget nih. Gimana, doang enak gak? Kurang pedes sedikit. Nanti kalau pedes-pedes nanti sakit loh. Doang ini gue ngidam nih. Oh iya, aku udah tahu. Kayak gimana, saatnya kita mau jalan-jalan atau mau olahraga aja? Enggak, periksa nih. Oh, periksa, iya. Kita mending periksanya ke pemadam kebakaran gimana? Kok ke pemadam kebakaran gimana sih kamu ini? Kita periksa dulu di pemadam kebakaran. Jadi intinya siapa tahu nanti tiba-tiba ada kebakaran gimana dong? Ya kak lah, gimana sih? Terus mau periksa di mana? Ya periksa di rumah sakit lah. Hah? Siapa yang sakit? Aduh. Yuta, kamu sakit? Enggak, Daddy. Mio, kamu sakit? Enggak, bukan. Namanya itu yang rumah sakit dong. Iya, kita ngapain ke rumah sakit? Ya kamu periksa dong. Iya, aku tahu siapa yang sakit. Aku nanya. Wah, pusing deh. Mau periksa itu dokternya nanya siapa yang sakit. Nah, bilangnya gimana dong? Sakitnya sakit apa? Bukan dong, aduh. Mio mau periksa lah. Oh ya udah, ayo langsung ya sekarang kita periksa ya ke rumah sakit ya. Iya. Rumah sakitnya mana nih? Yang di depan apa yang di belakang? Aduh dong, pusing deh. Atau kita ke rumah hantu? Rumah hantu? Salah ya. Aduh pusing deh dong. Oke, gak jadi kita akan naik, terus kita akan nunjukin ID-nya. Itu loh dong. Oh ini, iya dokter Omamura. Iya dokter. Kok Omamura, namaku ya Koishia. Oh iya Koishia, ini mau periksa Sakura dokter. Bisa sekarang ya atau besok? Oh iya ini mau melahirkan ya. Oh iya kayak dokter. Gimana sih aku bukan mau melahirkan? Aduh bu, itu kenapa itu bapaknya? Oh enggak, biasa tuh memang begitu. Oh gitu ya. Oke. Oke, jadi ini akan melahirkan bayi kembar tiga ya. Oke. Aduh bosan Daddy. Ya sama, jadi lebih bosen lagi. Enak kan kita nonton TV, baca koran. Maksudnya Dini. Apa? Ayo kita ke mall yuk. Ke mall, uangnya gak ada, uangnya menipis. Oh, uangnya menebal ya? Minta Nana, kalau Nana ada uang ya kita ke mall. Kalau Nana gak punya uang ya gak usah, mending di rumah baca koran. Oke. Oke, Pak. Jadinya kembar 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 tiga ya. Dong. Ayo kita ke mall yuk. Ini kan bawaan buat ya soalnya. Kok bisa sama-sama Mio mau ke mall? Iya. Wah, uang kamu ya? Enggak, uangmu dong. Uangnya dokter aja. Dokter kan uangnya banyak. Gimana sih bapak ini? Oh iya dok, lupa. Iya dokter. Yaudah, ada di dokter ya tadi ya. Oke. Gimana sih aneh-aneh saja. Sakura. Apa? Kita pulang aja langsung. Udah gak apa-apa dong, kita ke mall dulu saja. Kan asik. Waduh, gak habisin duit. Oke deh guys, jadi kita akan tunjukin ID-nya. Wah, tuh dong, keren dong. Eng. Perasaan biasa aja mallnya. Aduh, gimana sih. Dong, ini gimana sih dong? Tunggu dulu, makanya gak usah ke mall. Aku bilang, gak habisin duit. Bukan ngabisin duit dong, ngabisin kamu. Gak canda kon dong. Udah dah ya, ayo. Mallnya sepi, gak ada yang beli. Iya dong, karena masih pagi dong. Masih jam 3 pagi. Ngapain sekarang kita kesini, udah kita pulang aja. Enggak, aku mau lihat dulu nih. Ini katanya ini mall baru. Makanya masih sepi. Mall baru? Iya baru sih.
Tapi mallnya sepi, gak ada pengunjung gimana dong? Ya belum lah dong. Nanti ada daunnya, ada dedemit. Ya gak lah. Doang, aku mau beli laptop ini nih. Ngapain beli laptop? Mahal, 50 juta. Udah lah gak apa-apa lah dong, please dong, please. Please, uangnya siapa? Uangmu? Bukan uangmu dong. Gak ada aku 50 juta. Please lah dong. Wah gimana ini? Oke pak, jadi ini. Yaudah wes, aku bayar saja. Nih uangnya nih dong. Oke, jadi ini totalnya 50 juta ya. Yaudah. Iya. Oke. Wah, Mio, Nana uangnya banyak Mio yo. Iya, uangnya ditabung soalnya. Ayo dong, kita makan yuk. Makan? Oh iya. Tapi yang bayarin kamu ya. Gak ada dong, kamu saja. Waduh. Kan giliran dong. Sepi banget tempat restorannya. Wih, keren nih. Ini bagus nih mallnya. Iya, mallnya keren ya Mio. Iya, nah ini nih, ini ada ini bola. Baru namanya mall Mio. Iya. Kamu bisa beli mall nggak? Gak bisa lah. Ini ada teleponnya dari Megan. Halo Megan. Mio, kita jalan-jalan keluar kota yuk. Kita tamasya. Yaudah. Kita bertamasya, kita naik bus. Oke. Mumpung ada bus gratis katanya Mio. Oh gitu, yaudah. Iya, kasih tahu Dedi Nanamu ya. Oke. Yaudah. Halo yuk, ini tadi katanya tuh ada bis gratis tuh. Bus ayo gratis? Kita mau kemana? Yuk. Katanya mau keliling kota. Keliling kota? Dedi. Apa lagi? Kita mau keliling kota nih. Keliling katanya kota. Ada bis gratis. Bis gratis di mana? Ya itu katanya Megan gak tahu tuh di mana. Oh gitu, ya. Gimana Sakura? Boleh deh. Tapi Mio sama Yuta saja ya. Oh iya. Iya, aku mau baca koran. Aku hari ini belum baca koran, belum lihat TV Sakura. Aku mau lihat acara yang paling kutunggu-tunggu. Acara apa dong? Acara Bukan, acara sepak gelas. Hah, sepak gelas? Aduh, udah ayo. Oke. Yuk. Asik ya, Yuta ya. Oh iya, asik dong. Oke, jadi kita akan naik ID-nya. Terus kita akan tunjukin ID-nya. Maksudnya lagi bangunannya. Oke dong, maksudnya oke Dedi, Anda ini di sini. Oh ini hai, Alice Megan. Ya halo. Mau jalan-jalan kemana kalian? Mau keliling kota. Oh ya udah hati-hati ya, kami balik dulu ya. Udah jam buang malam-malam ya. Oke. Asik nih dong. Sakura, iya. Ayo keburu pertandinganku keburu habis nih. Aku lagi nonton perlombaan nih. Oke, jadi ini ID mallnya ya. Ayo dong. Iya bentar dulu, Sakura. Mana bisnya? Mana Alice Megan? Salah kali informasinya. Enggak salah ya. Udah sejam ini. Mana? Itu kayaknya ada suara bus deh. Mio. Waduh. Mio. Apa? Itu bisnya Mio. Hah? Busnya kok kayak gitu ya? Coba lihat dulu. Benar. Wah. Ayo kita coba masuk ke dalam yuk. Ini kan bis Tayo. Iya. Wah. Wah keren banget nih. Itu tuh kok mukanya kok nyamin ya? Apalagi Halloween ya? Iya, busnya kok serem banget. Ini jangan-jangan, Mio, jangan-jangan ini monster Mio. Ya kan lagi mana sih? Hah, tapi serem. Kita keluar yuk. Udah gak usah lah, apa yang mungkin lagi Halloween soalnya. Ini kan bukan waktunya Halloween. Tapi busnya kok serem banget wajahnya Mio. Agak tahu deh. Keren nih. Iya nih busnya bagus. Tapi mana pengemudinya? Supirnya gak ada Mio, kosong. Mungkin aku disuruh nyetir mungkin. Masa bisa kamu nyetir? Kita mau keluar kota, mau liburan tamasya. Tapi busnya gak ada supirnya gimana dong? Ya gak bisa. Tapi gak apa-apa, kita nginep saja disini. Kita keluar yuk, jangan yuk, kita keluar yuk Mio. Perasaanku gak enak. Kayaknya ini busnya bis hantu, bis monster. Ayo kita keluar yuk. Udah deh, gak usah lah Yuta. Waduh, keren nih. Iya keren, tapi ini serem banget. Gimana, Alice, ayo, serem gak? Iya sih, kayaknya lumayan serem. Yaudah yuk, kita keluar yuk.
Mio, takutnya nanti kita gak bisa keluar. Udah gak apa-apa, kita yang pasti bisa keluar lah. Kalau ini hantu gimana dong? Udah gak apa-apa, udah, ayo kita bersantai saja yuk. Waduh Mio, ngapain, jangan naik Mio. Takutnya ada kuntilanak. Ya gak lah, gak ada kuntilanak, gimana sih Uta? Tuh, lihat tuh ada kolam renang tuh. Kita bisa berenang di situ, ayo. Hah? Serius Mio? Iya serius. Tapi di sini gak ada orang sama sekali Mio. Jangan, gak apa-apa lah, mungkin ini buat kita nih. Hah Mio, tapi jadi serem deh. Eh gimana kalau kita keluar aja Mio? Gak usah deh, ini keren nih, bagus. Wah. Eh kok bebeknya? Waduh Mio, kok bisa bersuara bebeknya? Makanya ayo kita keluar yuk, ini pasti bebek hantu. Ayo Mio. Udah gak apa-apa, kita joget-joget saja nih di sini. Yakin gak mau joget-joget ya, Mio? Ya udah, ayo, anggap saja gak ada apa-apa. La 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 la. Wah asik nih. Iya tapi aku masih takut Mio, meskipun joget-joget aku masih takut. Wah itu keren nih, itulah. Udahlah anggap saja gak ada apa-apa. Tuh keren nih. Mio, kamu dengar suara gak Mio? Mio. Apa? Lo. Kamu dengar suara gak tuh? Suara apa? Kita joget-joget sama dengerin suara tuh. Aku dengar kayak ada suara jalan. Suara orang jalan? Mana iya. Orang jalan? Shh, dengerin. Kayak ada suara orang jalan, Mio. Tuh. Dengar gak? Gak dengar. Waduh. Udah, ayo kita bersantai saja yuk di sini. Gimana tuh, Mio? Waduh, Mio. Kayak dengar ada suara, Mio. Tuh, Mio. Mio. Waduh, Elise, Megan, Yuta bangun. Oi, bangun. Ini kenapa nih kok tiba-tiba kok suhunya kok jadi gelap? Hah? Kok udah malam ini, Mio? Ya kalah, kalau udah malam mati ya, lampu. Bisnya mati lampu, ayo kita keluar yuk. Mati lampu bisnya. Kok bisnya mati lampu ya enggak bisa lah. Hah? Kok gelap semua? Kita keluar coba. Waduh, kok enggak bisa keluar ya ini sepertinya ya. Hah? Terowong ini benernya dikunci nih. Waduh. Yuta sama Mio mana ya? Iya, udah malam belum pulang-pulang. Iya. Katanya naik bus di mana tadi Sakura? Gak tahu. Waduh, nyusahin aja nih. Ah, mana tadi pertandingannya kalah lagi. Ya. Hehehe, makanya dong, mendingan lihat-lihat tuh. Aku tuh paling suka nonton pertandingan sepak gelas. Jadi siapa yang nyepaknya paling jauh tuh yang menang. Aduh, tapi mana Mio, Yuta? Mio! Oh. Gak ada. Yuta! Gak ada. Iya kok gak ada. Coba kita tanya Mbak Yuma yuk. Mbak Yumart, Mart. Kenapa? Kelamaan ya. Mau belanja ya? Enggak, mau nanya, ada Mio Yuta enggak di sini? Oh, enggak ada. Tadi belanja ke sini enggak, Mbak? Enggak. Waduh, makasih ya, Mbak. Oh, iya. Wah, enggak ada. Mio. Aduh, mau kemulat. Tuh, mana masa orang lagi genting nyari Mio Yuta dada aja. Yaudah, Sakura. Ya. Halo. Kita tahu nih tempatnya Mio Yuta. Di mana, bocil? Di bis. Hah? Di bis kok kalian tahu? Iya, di bis Tayo. Hah, bis Tayo? Waduh gimana ini? Tuh, benar-benar Mio, aku bawa HP. Aku udah bilang sama Mio, tempat ini gak aman. Ya kamu sih Yuta. Kok aku, kamu dibilangin suruh keluar tadi gak mau Mio? Ya kan aku kan gak tahu gimana. Coba telepon ayo Mio. Gak ada nih, gak ada sinyal. Aduh, gimana sih? Telepon. Ya gak bisa lah Yuta. Tuh telepon itu bisanya itu di luar, bukan di dunia The Demit. Waduh, terus kita gimana dong? Ya gak bisa ya, kita tempat harus nunggu saja. Waduh, ini kita di dalam bis. Tapi bisnya serem banget. Kamu mencium bau ini gak? Bau wangi. Bau wangi, gak ada bau wangi Yuta. Kayaknya ada bau setan gitu Mio. Ya gak lah Yuta, gimana sih? Udah deh, ayo kita berenang saja yuk. Benar kita makan dulu. Untung aja Elise bawa makanan tadi. Iya, aku punya 8 kok, jadi bisa buat besok. Oh iya, aman. Tapi bisa juga nambah sih. Mio, coba gak? Kita cek, tolong. Lontong. Kok lontong? Salah. Tolong. Gak bisa. Udah, kita berenang saja. Siapa tahu kita pakai cara help. Wah, dingin.
dingin. Oh, dingin banget, Mio. Tadi perasaan airnya gak sedingin ini. Iya. Ayo, kita keluar yuk, kita keluar yuk. Cepet, kita kok sebelum kita membeku itu. Dingin banget ini nih. Aduh, kita nih kejebak di dimensi lain pasti, Mio. Iya. Waduh. Kan aku udah bilang ini bisnya gak beres. Kok wajahnya serem banget bisnya? Ya kan, kan aku kan gak tahu. Kamu. Waduh, apa itu, Drong? Itu monster bis itu kayaknya. Monster bis. Mana bocil-bocil kita? Oh, tenang saja, bocil-bocilnya ada di bisku. Hei, mana keluarin, hei. Gak bisa. Aku harus kerja kalian dulu. Sini kalian. Wah, lari lari lari. Wah, ya sekurang. Hei. Waduh. Maki gimana? Gimana Cika Maki? Waduh, paling mereka selamat, tenang aja. Yang penting kita selamat, tenang aja dulu. Aduh. Udah, tenang dulu. Cooling down dulu. Kok cooling down gimana? Ini bocah-bocahnya. Aduh, ternyata di bis tayo. Waduh, gimana ini? Tapi bisnya serem banget. Itu monster, Sakura. Bukan bis. Waduh, ada apa nih? Dia di belakangmu, Sakura. Kita lari. Sini kamu. Hey, jangan ngejar kami. Waduh, Sakura, pikirkan cara, Sakura. Waduh, dia terus kejar kita, Sakura. Kamu ya berani-beraninya mengganggu aku. Kamu berani-beraninya masuk ke rumah segala macam. Siapa yang ganggu kalian? Hey. Wah, tolong. Ayo, Sakura, kita kabur. Loh, kok kalian kok bisa di sini? Hah? Iya, tadi dikejar monster. Pistayo tuh loh. Kok kalian tiba-tiba di sini juga, kalian ngapain? Iya, tadi tuh kita masuk ke sini, habis itu tiba-tiba apa kita tuh langsung menghilang ke sini. Waduh, tempat apa ini? Tempat bis. Bisnya katanya berhantu. La 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 la, asik nih, aku mau joget-joget. La 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 la. Cika, kamu mau joget-joget sama setan? Ya bukanlah, bukan sama setan. Maki. Tante maksudnya, tante ada cara enggak untuk manggil Bibi Aileen? Hah? Cara gimana ya? Oh iya. Diteriakin aja, pasti datang Bibi Aileen-nya. Oh, yaudah, coba sekencang-kencangnya ya. Hah? Tante coba. Oh, Bibi Aileen! Aduh, apa sih ini? Bibi Aileen! Aduh. Bangun! Tolong kami di bis tayo! Hah? Bis tayo? Bis monster warna biru! Aduh! Siapa sih yang minta tolong? Aku ini lagi tidur nyenyak! Aku Maki! Hah? Kok bisa kedengaran? Woi, aku ini Bibi Aileen, kenapa? Tolong kami! Waduh, benar-benar, aduh, gimana sih? Ayo. Ayo, waduh, Sakura. Waduh, si monster bis lagi. Kita, Sakura, keluarkan jurusmu, Sakura. Ayo, kita aduh, lawan. Aduh, gak bisa. Bocil. Ada apa sih? Loh. Ayo, bocil, keluarkan jurus kalian, bocil. Waduh, gak bisa. Hah, gimana sih kalian? Kamu ngapain di situ? Namamu siapa? Oh, halo. Bibi Aileen, aku Bibi Aileen, namaku Monster Beast. Monster Beast tapi kok kayak TV? Gimana sih kok aku dibilang kayak TV? Gimana sih? Iya, karena kamu lebih kecil tuh daripada bis yang di belakangmu. Hey, oke, sekarang kita beast, coba bis. Jangan bising. Kok bising? Gimana sih? Oke, pakai pose putih. Gak bisa. Oke, sekarang aku coba pakai duduk. Pose jengkol, Aileen, Bibi Aileen. Gimana sih? Ayo, Bibi Aileen, konsentrasi. Pose jengkol pasti bisa. Wah, gimana sih kok nggak bisa? Makanya kamu tuh nggak bisa ngomong-ngomong aku. Bantuin, pakai pose jengkol. Apaan tuh? Iya, Mio, kayaknya rame-rame. Hah? Itu ada Bibi Aileen tuh di luar. Iya, itu Bibi Aileen. Aduh, gimana? Jurusku, manjurkan Mio. Aku pakai apa ya? Oh, aku tahu. Pakai jurus untuk dijadiin makanan. Oke. Aku udah siap. Jurus sulap bisini atau bising jadi makanan, jadi biskuit.
Wow, waduh, jadi biskuit coklat. Eh Sakura, kita makan-makan, kita pesta biskuit yuk. Jangan dimakan Tayo. Pasti enak itu Sakura. Aku udah berhasil mengubah si bising ini jadi biskuit. Oke. Sekarang di mana? Ayo keluarkan bocil-bocil kami. Wah, nggak mau. Oke, cepat. Bocil kami di mana? Bocil-bocil kami. Ada tipis. Ayo cepat. Kalau enggak nanti aku kasih jurus nanti. Ayo kita bisa keluar nih. Kita bebas akhirnya. Bisa serem banget. Iya, jadi biskuit wayangnya. Iya. Untung aja ada baby Aileen. Iya, makasih ya. Iya, sama-sama. Yaudah, aku minta maaf untuk kali ini. Iya, tapi jangan ganggu kita lagi dong. Oke, jadi kalian boleh makan sepuasnya kali ini. Makan biskuit. Aku paling suka biskuit. Oke.